ya seperti ini. Jadi ini ada memang ada staples yang kemarin itu di staples dan ada kendala sering lepas, jadinya kita pakai redoubling pakai staples tembak. Jadi cara buka cukup pakai obeng. Nah, kalau yang Pak Bambang memakai beberapa alat lagi yang kita siapkan ya bagus ya. Kalau saya cuman cukup obeng T. Jadi ini adalah bukan kawat, ini adalah staples. Ya staples kita buka ini satu-satu, staples lah. Ini staples. Staples tembak. Jadi satu-satu ya kita buka. Ya, kayak gini. Nah, kayak gini kita buka cukup. Nah, ini. Yang penting sudah membuka seperti ini, udah cukup. Nah, kalau kayak pinas, ya yes, gampang. Kalau pinas memang gampang, tapi terkendala di perjalanan handling itu gampang lepas. Ini gampang lepas. Jadi dari perusahaan untuk efisiensi daripada ini pengepakan yang makin banyak itu dibelikan staples tembak, itu dan kuat. Nah, kita nanti tinggal kalau sudah seperti ini, nah, kalau ada tang, ini ditang, ditarik, tang, baru nanti ini tinggal lepas, tinggal ditarik tang, udah, ini bisa udah kebuka. Nah, kalau ini udah kebuka, nah ini, nah, kalau staples sih gampang, tapi gampang, memang udah lepas. Nah, jadi gini ya, jadi tinggal loh, ini banyak sekali. Nah, ini ditutup lagi. Ini dikerjakan pada saat siang hari, saat terang. Tapi saat membuka, saat gelap. Jadi tinggal kita narik-narik aja. Nah, kayak gini ya. Nah, ini sama bersih. Nah, kayak gini. Ini nggak ada staples. Kita coba ya. Nah, ini. Loh, ini staples ini. Jadi bukan kawat diikat, bukan. Nah, kayak gini. Nah, kita lepas saja satu-satu. Kalau ini memang dua, tiga ya kita lepas. Kita lepas satu-satu-satu lah. Nah. Nah, terus ini nanti kita tutup. Bisa kita tutup lah. Kalau yang sudah ini lubang, ya ini kita tutup pakai solasi boleh lah. Terus baru ini kita lepasin lagi semua. Nah. Ini staples juga sama. Oke, nah, kita tutup lagi ya. Kita tutup lagi, baru nanti malam habis maghrib atau isya atau sebelum subuh kita tarik ini. Udah gampang. Nah gitu, pakai tang. Udah bersih. Nah kalau gini kita tutup aja. Gitu. Nah, kita tutup, kita tempatkan di rak-rak. Oke, gitu. Terima kasih.